Meski Kota Manokwari dijuluki sebagai kota buah, namun para pedagang mengaku mendatangkan buah dari luar Kota Manokwari lantaran peminat buah-buahan sangat tinggi. Sehingga meski dijual dengan harga yang mahal, buah-buahan tersebut tetap laris dibeli oleh masyarakat. Sejak akhir tahun 2017 hingga memasuki tahun 2018, para penjual buah musiman mulai banyak ditemui di setiap sudut Kota Manokwari. Salah satunya penjual buah rambutan yang dapat kita jumpai di depan Polda Papua Barat. Kemudian di Jalan Trikorawosi, Jalan Yosudarso, dan Jalan Merdeka. Buah rambutan impor maupun lokal Manokwari dijual dengan kisaran harga Rp50 hingga Rp70.000 rupiah per kilogram. Salah satu penjual buah rambutan, Rasid, yang sebulan terakhir berjualan di depan Polda Papua Barat, mengaku mendatangkan buah impor seperti rambutan dan mangga dari Kota Makassar. Harga buah rambutan yang dijual berkisar antara Rp60 hingga Rp70.000 rupiah per kilogram. Rasid mengatakan setiap hari mendatangkan sekitar 200 kilo buah rambutan dari Kota Makassar ke Kota Manokwari menggunakan pesawat dengan modal sekitar 10 juta lebih untuk pembayaran bagasi dan juga karantina di bandara. Disinggung mengenai keuntungan yang diperoleh dari penjualan buah rambutan, Rasid tidak menyebutkan secara gamblang, tetapi mengaku jika harga buah rambutan per kilo di Kota Makassar dijual Rp25.000 per kilonya. Diakuinya, meski buah impor dijual lebih tinggi dibandingkan dengan buah lokal, namun peminatnya cukup tinggi, sehingga buah-buahan tersebut tetap laris dibeli masyarakat. Di sini 50-an. 50. Sampai di sini? Iya. Makassar ke sini 50-an. Iya. Kargonya di sana mahal di Makassar. Iya. Oh gitu? Kalau kargonya di sana, kalau 200-100 kilo, berapa itu kalau 50.000 per kilo, 5 kali 200 ya? Kali 200. Sama di karantina. Semuanya 10 juta. Hampir 10 juta. 10 juta pas. Sama karantina lagi semuanya. Lebih 10.200. 10.200 ya. Berbeda dengan Nur, penjual buah rambutan lokal Manokwari mengaku mengambil buah rambutan wilayah Pravi dan Pantura dengan jumlah per karung atau per satu pohon antara 1 hingga 4 juta rupiah. Nur mengaku buah rambutan lokal memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan buah rambutan impor. Harga rambutan lokal dijual dengan harga Rp60.000 per kilonya. Kan dari Ambangkati juga tidak menetap tempat yang kita ambil. Belakangan dari Warkapi, dari Nuni, tidak menetap. Di mana musim situ ada, kami di situ. Dan kalau di SP habis, kami lari ke Warkapi. Warkapi habis, lari ke Nuni. Sementara itu, berdasarkan pantauan Kaswari Channel, di Pasar Sentral Sanggeng, mama-mama Papua juga menjual rambutan dengan harga Rp50.000 per tumpuk. Jimmy Tabisu mengabarkan.